Kenapa bagi anjay bersih gini motor aing brodi, bersih kinclong cakep woi, paket lengkap miring sorry. Oke, jadi sekarang kita mau ke daerah ke daerah Dago. Gabut nyoret ya. Macet. Ya beginilah kalau gabut. Apa? Pengen nongkrong di Dago, tapi Dago yang Dago atas, yang apa? Apa sih namanya? Tanah-tanah merah. Soalnya mau gimana? Mau lanjutin konten yang kemarin yang part 2 juga. Motornya masih belum beres. Dari mulai dekal, terus apa sih namanya, dekal, terus ini aja baru dicopot-copotin semua, engine guard, cover radiator, ini baru dicopotin, sama tensioner rantai lagi dicet, ini lagi dicet, makanya nggak tahu jadinya kapan. Nanti kalau emang udah beres semua, baru. Jadi ya daripada nunggu lama nggak ada nggak konten ya kan. Ini kabel speedonya lupa diikat lagi. Daripada lama nggak ngonten, mending ya udahlah isi dengan konten gabut. Nah, hai. Ya beginilah Bandung kalau sore hari. Macetnya di mana-mana anjir. Yang KLX biru juga masih dibongkar, belum beres-beres, lagi diberesin. Korban malpraktek kemarin gak jadi, padahal udah habis duit banyak. Jadinya lagi dirapiin sekarang. Bentar, kemana itu si Rizky? Tadi mah pas di belakang perasaan, tapi kok tiba-tiba hilang ya? Anjir cewek dijemput pakai BMW. Aing mah ata apa tuh? Cuma bisa jemput pakai motor. Itu pun enggak ada footstep belakangnya juga. Jadi harus gantung kaki. Kalau pakai yang ini. Kalau jemputnya pakai yang WR mah bisa boncengan. Tapi kan WR-nya belum jadi. Kalau pakai ini jemputnya mah harus gantung kaki. Apa di depan gitu dia? Kirain aing mana kena lampu merah.
Ntar kita mau bikin video TikTok di Pasupati. Kenapa begitu? Nah ini sekarang speedometernya udah jalan nih. Kemarin mah itunya dicopot, nggak kepasang. Apa sih namanya yang saklar di bagian sininya, nggak kepasang jadi yang nggak jalan. Sekarang mah udah kepasang nih. Tuh. Ini 26 km. 26 oke. Terus ini juga baru pasang spion. Ini spionnya pakai yang spion sepeda. Ya belinya di Faisal MX. Faisal MX shop. Anjir ada ngeri kok kalau di belakang ada trek kayak gitu. Udah sih ini mah paling tinggal dekal terus repaint yang di repaint kan lagi di repaint tuh. Nanti kalau udah jadi baru kita bikin videonya. Sama apa? Udah sih itu doang, enggak ada lagi anjir. Mau jadi ya mohon maaf agak lama karena ya begitulah. Terus mau konten pakai yang biru juga kan, yang WR kan belum jadi motornya, lagi rungkan, korban malpraktek. Ah udah habis duit banyak tapi nggak jadi apa-apa, motor malah hancur anjir, akhirnya nombok lagi. Emang susah nyari mekanik yang jujur mah, yang jujur yang bagus ya. Kayak nyari jarum di tumpukan jerami anjay, bagaikan peribahasa, ngomongannya manis banget. Emang omongan semua mekanik tem panis. Wah gini, woi kenyataannya mah anjir, gitulah pokoknya. Macet aja. Ini ban depan kemarin terlalu kempes kayaknya. Gak bisa maju cowok mobilnya. Kehalang sama itu sedan. Soalnya kan kalau kiri itu seharusnya langsung gak ikut lampu merah. Tapi itu mobil ayolah gak nyadar diri goblok. Ngalangin jalan, ngalangin jalur yang ke kiri, cucu. Aing mau lewat mana coba? Coba gitu nyadar diri ke, udah nutupin jalan orang. Toyota Yaris tuh goblok. Itu lagi mobil kemana coba? Perasaan satu jalur goblok. Makanya lihatnya kaget. Ini yang salah siapa? Mobil apa aing? Orang satu jalur perasaan mah. Kita lewat sini, cari jalannya agak-agak sejuk lah. Ini juga motor gearnya minta ganti 44. Soalnya 48 kegedean. Jadi kalau buat di aspal teh nafas panjang-panjang, apa panjang-panjang lagi. Minta ganti gigi terus. Kebun binatang biologi garda. Kan
apa bagi, tapi ke atas nanti kotor nggak? Motor udah kinclong masalahnya. Di atas kan tanah-tanah merah. Nah nggak apa-apa lah, tanahnya merah, motornya juga merah, masih masuk lah warnanya. Tambah angin ya, bagian ban depan terlalu kempes kayaknya. Tuh, tenaga bawahnya enak anjir. Nyore-nyore. Enaknya mah nyore di bawah, nongkrong di bawah sih. Di dago yang bawah sana. Itu tempatnya gimana ya? Kalau kata orang-orang teh estetik anjir. Estetik sama sejuk gitu. Bule anjir. Bule atau bukan sih? Manis, cuy. Teteh kok kamu manis sekali sih. Lawan fiction. CRF melawan fiction. Yudi, ini kalau kakakmu nonton barbar kau kelihatan. Ntar dia, kamu ngapain bawa motor kebut-kebut? Ih, mau tambah angin lupa, cok. Ah, Arul. Mikir negara sampai lupa ya. Kebanyakan mikir negara. Teng, anjay. Motor torsi dikasih tanjakan. Ya enak lah. Wih, ada ayam lepas sama anaknya. Sama anaknya, sama induknya maksudnya. Lagi nyari bapak baru kayaknya. Dia membutuhkan bapak baru untuk mengurus anaknya. Dut. Anjing netra. Dut. Anjay. Oh, enggak kerasa, cok. Polisi tidur. Apa itu polisi tidur anjir? Wom. Oh. Keran bensinnya. Oh iya nih. Keran bensinnya enggak kebuka full. Tolol, laru. Pantasan rada ini. Oh.
ini pasti suara video berisik. Berisik gak ya? Ya, dan sampailah kita di sini di penghujung acara. Wih, pemandangannya. Di sini atau? Di sini. Di sini bagusnya bikin video anjir. Di sini bentar. Ayo bikin video bentar. Tuh pemandangannya bagus anjir, tapi tunggu orang bikin video dulu. Ayo beli teh pucuk dulu. Beli teh pucuk. Kayak orang gila yang cuk. Tuh ada warung tuh, beli teh pucuk dulu. Teh pucuk beli. Ya gorengan kalau ada mah. Anjay. Ini lupa dirapihin nih. Lupa diikat. Ini kabel buat spidol. Tuh. Ini engine guard udah kelepas semua. Habis dicuci kemarin, habis dibersihin semua. Soalnya kotor sekali kemarin. Bandung lagi musim hujan soalnya. Jadinya ya gitulah. Ini baru kinclong lagi. Teh pucuk. Berapa? Yang dingin berapa? Yang dingin. Anjir tambah rame cuk. Kasihan dia mau bikin sinematik malah rame anjir. Ayo kita. Di bawah rame anjir. Itu di sini di tengah sini. Tadi itu rame dah. Main pada main bolanya. Kita yang mau bikin di sini backgroundnya ke sana nanti. Itu tuh di situ aja. Nungguan agak sepi weh. Oke, jadi banyak yang nanya ini motor tuh street legal enggak? Maksudnya udah ada surat-surat atau belum? Jadi gua apa sama saya dijelasin sekarang aja. Mohon maaf baru sempat ngejelasin karena kemarin-kemarin lupa. Jadi untuk motor ini tuh gas-gas G250, GZ1, GZ2 itu kalau dari pembeliannya untuk harga 40 jutaan itu 40 sampai 44 juta tergantung apa tipenya. Itu belum sama surat-surat, jadi cuma faktur doang karena ini masuknya motor ini tuh untuk adventure. Jadi cuma faktur doang, enggak ada surat-surat. Tapi kalau kita mau bikin surat-suratnya bisa. Bisa karena untuk yang 250 cc itu bisa diterbitkan STNK sama BPKB-nya. Kecuali yang 450, kalau yang 450 cc itu enggak bisa diterbitkan surat-surat apa STNK BPKB-nya karena itu full off-road, jadi enggak bisa dibikin surat-surat, cuma fakturnya doang. Tapi kalau untuk yang 250 kayak yang saya pakai ini itu bisa dibikin surat-surat. Untuk harganya itu antara mulai dari 40 jutaan. Untuk yang tipe GZ1 itu ya itu spare partnya enggak ada yang CNC, jadi kayak bahan biasa. Kalau ini kan udah CNC GZ2. Jadi gitu untuk surat-suratnya mah bisa dibikin STNK BPKB-nya kalau untuk yang 250 cc kayak gini, yang GE250. Kan ada yang GE250 sama GE450. Kalau GE450 enggak bisa dibikin surat-surat karena emang untuk full off-road. Terus untuk biaya buat nerbitin STNK sama BPKB-nya mah itu tergantung setiap daerah sih. Jadi enggak bisa ngambil patokan, tapi enggak tahu sih, mungkin bisa juga, enggak tahu, nanti bisa langsung aja bisa langsung aja kalian tanyain di admin gas-gasnya ini. Ini saya kasih WhatsApp-nya, kalian bisa langsung tanya-tanya aja. Di situ juga udah ada list-list
harga motornya sama tipe-tipenya. Jadi bisa kalian apa langsung tanya-tanya sekalian buat apa informasi kalau nerbitin STNK sama BPKB-nya ya kan. Oke, kita ngerokok dulu sebat dua batang baru nanti kita lanjut lagi. Pakai motor ini tuh udah hampir sebulan lebih kayaknya mah. Kalau mau dibilang jujur-jujur ya, jujur-jujuran kita mah. Ketagihan pakai motor ini ketimbang WR mah. Kenapa? Karena satu, bobotnya lebih ringan, jauh lebih ringan dari yang WR. Karena rangkanya kan udah full aluminium Delta Box. Terus swing arm belakangnya juga udah aluminium. Jadi bobotnya lebih ringan. Terus kalau dari segi tenaga ya lebih enak ini daripada WR ya, jelas lah 250 ya kan. Walaupun masih karbu tapi ya masih enak. Jadi itu yang buat ketagihan deh. Suaranya juga enak. Suara knalpotnya tuh anjay. Jadi ya karena WR juga masih belum jadi, makanya dari kemarin pakai motor ini terus. Ketagihan pakai motor ini mah. Kalau masalah bensin mah apa? Standar. Gak terlalu irit, gak terlalu boros. Untuk kategori mesin 250cc, apalagi masih karburator, gak terlalu boros. Dan dia juga bahan bakarnya bisa pakai Pertalite. Jadi gak harus Pertamax atau Pertamax Turbo. Karena kan identik kalau 250 itu biasa kompresi besar. Pertalite masih masih masuk, apalagi ini motor kan kategorinya special engine. Jadi masih bisa, masih low kompresi lah, masih bisa pakai Pertalite. Jadi buat harian tuh ya sangat-sangat aman. Ya ini mau kemana cuy? Tetehnya mau kemana? Teteh. Jadi untuk harian tuh masih sangat-sangat aman. Special engine yang aman buat harian. Ya istilahnya mah special engine low budget lah. Topi jatuh gitu kok enggak? Paling ya itu kalau mau dibikin buat harian mah paling terbitin apa STNK sama BPKB-nya. Kan kalau yang 250 ini bisa diterbitin STNK sama BPKB. Kalau yang 450 enggak bisa. Jadi untuk pembeliannya tuh 40 jutaan cuma faktur doang. Ya paling ongkos-ongkos bikin STNK BPKB pernah dengar sih katanya 3 jutaan kalau enggak salah. 3 atau berapa gitu. Ya sekitar segitulah, enggak tahu. Mungkin tiap daerah beda-beda gitu tarifnya. Kita tunggu di luar dulu, dia lagi ngisi bensin, bro. Di kemarin tuh rencananya mau ke Jogja pakai motor ini. Cuma belum jadi sama yang WR juga. Wah, banyak polisi, Brodi. Nanti kalau emang motor ini udah benar-benar jadi semua, udah beres semua, udah kepasang dekal apa semua segala macam, nanti pasti kita lanjut video yang part 2-nya, terus habis itu lanjut ke video review modifikasinya. Jadi review modifikasinya pas udah jadi supermoto. Karena ini motor kalau dimodif supermoto bisa lebih ganteng lagi daripada KLX biru. Karena ya emang modelnya dari sananya udah ganteng sih. Jadi kalau dimodif bisa tambah lebih ganteng lagi. Di mana? Bebas. Duluan. Muter bawah, woi. Muter bawah. Muter di bawah bentar. Muter di bawah nyari tempat kosong. Tuh. Coba kita bandingin bobotnya. Tuh sama chair. Coba mana, coba ini. Pegang. Ringan mana? Apa? Ringan mana sama CRF coba? Apanya? Ini. Naikin. Pegang. Rasain beratnya kayak gimana? Jangan ini belum dibaut, coy, satunya. Entengnya. Enggak beda jauh. Enggak beda jauh kan sama CRF? Tuh, yang badan kayak dia aja bisa diangkat, coy. Jadi emang bobotnya mah enteng soalnya
frame-nya udah full aluminium. Apalagi kalau pakai ban 1821 lebih enteng lagi. Itu pakai supermoto dia jadi rada berat karena wheelset-nya kan berat. Ya kotor bannya anjir, aing baru nyuci. To you me. Orang luannya. Gar. Orang jalan luan. Orang luannya. Ayo kita balik. Jadi sekarang tetas mana ya awasannya. Jadi mau potong cukur rambut dulu ke barbershop. Rambut udah panjang soalnya gak cocok sama muka. Hah? Apa? Non? Mana? Oh tadi dari itu apa? Atas? Dari dago? Hah? Ayo dulu nah. Ayo. Mana ke DH kan? Ya, ke DH. Ke orang situ. Ayo. Jadi kita mau cukur rambut dulu, terus habis itu ke Cibiru lihat motor WR. Mesinnya mau dirakit malam ini sih katanya. Jadi cukur rambut terus ke Cibiru. Lihat yang WR. Kasihan udah berapa minggu nggak jalan motor tuh anjir. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi yang part keduanya yang modif apa gas-gasnya ini. Pokoknya ditungguin aja. Soalnya part-partnya lagi ada yang di chat. Jadi nunggu berapa hari gitu. Oke, see you next video.